Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja dan semoga puasanya lancar teman-teman ya. Jadi hari ini kita mau nyamperin orang, ada keluarganya yang lapor ke kita bahwa memang ada kakak kandungnya, kalau nggak salah kakak kandungnya itu mengalami gangguan jiwa. Katanya itu gangguan jiwanya udah 10 tahunan dan dia sering ngamuk-ngamuk sendiri, terus ngoceh-ngoceh sendiri. Nah, nanti biar lebih jelasnya kita langsung ketemu keluarganya. Dan ini kita lagi nunggu dijemput keluarganya. Doain semoga lancar dan tidak ada halangan apapun ya. Oke. Assalamualaikum. Misi ya Pak. Misi. Ya. Tapi kalau dipanggil mau ya? Iya, agak pendengaran kurang. Oh, halo. Halo, siapa namanya? Sini main yuk. Siapa namanya? Namanya siapa? Namanya siapa? Oh, enggak, ini enggak bisa bicara. Tapi dengar bisa. Dengar aku susah. Kalau dipanggil kawelin, kecuali dia melihat tuh baru gitu. Oh, gitu ya. Tapi kalau dengar, kalau kita dari dekat bisa ya. Oke, di belakang nih kita manggil juga enggak bisa. Enggak dengar ya. Usianya berapa tahun? 26 tahun ya. Ibu namanya siapa? Ibu, kakak namanya siapa? Siapa namanya? Noviana. Noviana. Ini. Namanya siapa? Novi. Novi namanya. Terutama begini, terutama. Kesehariannya gimana, Pak? Ya, itulah kadang keluar lagi nih, kadang muter-muter saya nggak tahu, saya nggak sampai nyariin. Oh gitu. Nah ini maksudnya mohon maaf ya, tunawicara itu udah dari kecil atau ya, gimana? Dari lahir. Dari lahir. Awalnya normal, cuma kesininya udah lulus SMA. Bergaul sama orang nih yang belajar bahasa isyarat, nggak tahu diajarinnya apa, tiba-tiba ada perubahan dia. Nggak ada perubahan? Nggak, perubahan. Ada. Perubahan, ada perubahan. Itu malah stres, kayak stres ngomong sendiri jadinya. Kesel, bawaannya marah gitu. Kalau itu kesel, dia kita kasih makan juga, nggak bisa kita kasih makan, malah diambak-ambak. Diambak-ambak ya, diacak-acak ya. Itu tahun berapa terakhir yang sekolah bahasa isyarat itu? Udah lama, kurang lebih 10 tahun. 10 tahunan ya? Sekitar 2008 akhirnya. 2008 ya? Ngamuknya, kalau ngamuknya separangnya kayak apa? Duduk ini boleh. Duduk. Ngamuknya separangnya kayak apa, Bang? Enggak ngamuk. Ngamuknya marah-marah sendiri, enggak ganggu orang. Marah sendiri, ya. Tapi nggak ganggu orang. Enggak. Suka mukulin diri sendiri nggak? Enggak. Oh enggak? Membahayakan diri sendiri enggak? Enggak, ngoceh-ngoceh sendiri, marah. Campur sama dia lama bisa tahu. Kenapa Pak? Kalau campur sama dia lama bisa tahu. Kalau bergaul sama dia mungkin bisa tahu. Gitu. Oh, iya. Kalau begini gue nggak bisa tahu Pak. Nih, suka ini nih bengong, nggak tahu nih. Apanya dipikirin saya nggak tahu nih. Ini mohon maaf, ini adik kandung. Kakak. Oh, kakak kandung. Iya. Cuma saya juga bingung ngurusnya gimana, apakah orang ada gangguan makhluk atau gimana, enggak ada katanya. Enggak ada ya, udah pernah dicoba rukyah ya, berarti? Ditanya, ya, ditanyain, enggak ada, ini kejiwaan katanya. Karena dulu sempat belajar itu, kenal cowok, dia demen. Dia bilang, okay. Tiba-tiba cowok itu kan normal. Cowok itu ya. Enggak. Agama Yehoa. Agamanya Kristen. Oh, agamanya Kristen. Yehoa. Tahu mungkin Yehoa. Itu ya. Paling hebat itu.
itu ngajarin ngobrol, belajar isyarat awal sama dia gini. Kita nggak tahu, nggak pernah ikut urusan dia. Dia tiba-tiba lama-lama gini datang ke rumah orang tempat belajar itu. Setiap hari dari sore sampai tengah malam, sampai 1 jam 2 baru balik. Berarti belajarnya itu cuma berdua? Enggak. Bertiga. Bertiga. Pernah berempat gitu. Enggak tahu, tahu saya segitu. Lama-lama kan udah dibilang, saya datang ke rumah orang itu bilang udah enggak belajar lagi, aktivitas enggak ada lagi. Udah enggak ada lagi. Tetap kotor, dia keras kepala orangnya. Datang terus tiap hari. Suruh pulang enggak mau. Mau digebukin, mau diapain dia tetap enggak mau. Kekeh lah ya. Kecuali dia ingin pulang sendiri, dia capek. Oke. Dia rela jalan seberapa kilo pun rela deh. Kayak demi cowok itu. Ketemu ke rumah orang itu. Sebenarnya bukan rumah cowok itu sih. Cowok itu udah enggak ada. Pergi ya bu kemana. Dianya gimana? Tetap kekeh. Berapa kemudian udah hilang, nggak datang lagi orang itu. Cuma begini jadinya stres juga, kadang marah-marah sendiri. Iya, kadang memang apa yang dia pikirin itu nggak bisa kita nggak bisa dikendaliin lah. Kehidupan dia kadang kayak semacam pakai sendal, kebalik dia masa bodoh, ya, baju, celana kebalik, biasa aja gitu. Iya, ya. Kadang nih baru-baru nih dia lagi head. Kadang kan masih bodoh, kadang kesel, suruh bersih-bersih biarin gitu katanya. Udah bersihin saya kasih. Kadang makanya gak benar juga. Dulu gak pernah begini. Kalau lagi waras-warasnya tetip dia bersih-bersih. Dia gak pernah ditahu. Biasanya nyuci piring benar. Kadang kan rajin lah ya. Pakai rajin ya Pak. Rajin dulunya, lu bersih. Oh semut ya. Cuman sekarang lebih ini ya, lebih diem sendiri ya dia. Ya. Ini jangan pakai ini ya, nggak boleh gelangnya dicopot ya, boleh ya? Karetnya maksudnya, nanti itu apa pergelangan peredaran darahnya nggak lancar. Ya. Ya. Kenal dong nama saya, kenalan nggak? Adi. A. A. D. D, I, kita tulis aja. Novia. Ini bisa gak? O, F, I. Saya A, D, I, E, F. Siapa? Tahu gak? Tahu ya? A. Adif ya. Ini siapa? Siapa? Siapa ini? Siapa ini? Jadi kalau Juna bicaranya memang udah dari kecil ya. Ada keturunan atau gimana Pak? Gak ada ya. Gara-gara cowok yang itu ya. Tapi cowok itu masih ada sekarang, tahu kok Pak? Mungkin mati kali. Iya mati bang. Sudah meninggal ya. Mungkin. Ya, mati tapi baik kayaknya ya bang ya. Iya, dia nggak pernah ganggu orang. Nggak pernah ganggu orang ya. Baik orangnya. Baik ya, baik Pak ini baik. Nggak ganggu orang. Nama apa tuh? Nama lengkap Novianti ya. Noviana. Tanggal lahir 23/10/86. Terus cita-citanya jadi apa? Cita-cita apa itu? Palembang. Oh, orang Palembang. Lahir di Palembang. Lahir Palembang. Cita-cita. Ya, bisa tulis. Tidak dengar. Dengar ya. Ya kau ngomong mama bisa beda. Udah dibawa kemana aja Pak? Berobatnya. Ada lagi. Dari mana aja Bang? Berobatnya Bang? Kalau untuk rumah sakit belum pernah. Cuma kalau orang yang mungkin ada kelebihan buat. Iya terapi lah ya. Udah. Enggak ada. Enggak ada ya.
Jadi kayaknya memang ya ke satu kita nggak bisa prediksi juga ya, karena kan diajak bicaranya kan agak sulit. Iya. Kecuali kita bisa diajak bicara. Paling tapi kalau setahu saya sih baik tuh. Ingin bersihkan apa tuh? Kerja. Oh, bersihkan, kerja cucian lain. Oh, maksudnya suka dia bersih-bersih. Oh, bersih-bersih ya. Kalau di rumah dulu dia doang yang sering bersih, nyapu. Iya. Rajin dia. Bagus. Cuci-cuci itu ya, cuci apa? Cuci baju ya. Cuci-cuci baju ya. Lainnya. Cuci dan lain-lain. Oh iya. Apa itu? PAC dulu sekolahnya. Oh, PAC. Iya. PAC. Apa tuh? Ru apa tuh? Rumah. Apa itu? Apa remaja? Ya udah, gini aja. Belum dibawa berobat kemana-mana ya selama 10 tahun itu ya. Iya, saya juga bingung mau bawa kemana waktu itu. Itu kalau saya lihat yang di video itu suka mohon maaf ya, gitu-gitu kenapa? Kayak nggak tahu, kayak marah, kayak ngomong sama orang. Jadi suka gitu-gitu sendiri, gitu-gitu kan? Kadang lagi tiduran, cuma belum kelelap ya, ketiduran doang begitu, ngamuk gitu. Kadang komat-kamit ya. Kita coba bantu, kita coba ikhtiar, kita nanti kita bawa berobat ke rumah sakit. Kita bawa berobat ke rumah sakit, nanti setelah pulang dari rumah sakit dan rumah sakit sudah menyatakan boleh dipulangkan, nanti kita kembalikan lagi ke keluarga. Kita di sini hanya ngebantu aja Pak, ngebantu untuk proses masuk ke rumah sakit supaya nanti insya Allah ada perubahan dari Kak Novi ini, gitu kan? Karena di rumah sakit pun nanti diajarin kebiasaan aktivitas lah gitu loh, kebiasaan yang baik lah. Nah, salah satunya itu ya itu bersih-bersih. Jadi nanti bukan hanya terapi kejiwaannya tapi dia aktivitas juga gitu. Iya. Kayak dia tuh. Kalau bisa kalau ada teman enaknya dia kadang saya tanya mau keluar mau kemana, main sama teman, ya saya bingung teman sama siapa karena dia di sini baru kemarin-kemarin. Oh, di sini baru tinggal di sini berarti? Iya, karena saya sendirian dulu. Oke. Udah berapa tahun sendirian karena nggak ada urus, saya bawa ke sini. Sebelumnya di mana bang? Palembang. Saya bawa ke sini. Naik pesawat. Naik mobil. Oh, mobil. Karena dia pesawat agak susah. Agak susah ya. Ya udah, paling gitu aja ya. Nanti semoga setelah dibawa ke sana ada perubahan gitu ya Pak ya, ya bang ya. Karena kita kan nggak pernah tahu ya yang maha kuasa lah yang punya. Itu aja sih paling, karena kalau makin lama kasian juga dia. Iya, takutnya mumpung masih ya nggak begitu parah. Iya 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 iya, baik ini orang baik. Kalau kesana takutnya Baik ini baik ya udah. Soalnya tadi saya lihat di videonya gitu kan, kayak kejang-kejang sendiri ya, kan. Kalau lagi sendiri. Kalau lagi sendiri ya dia. Sendiri kalau lagi kumat tuh kalau ngasih makan jangan. Yang lain ya. Tapi makan lancar? Lancar, kalau lagi lapar dia makan sendiri pasti. Makan sendiri. Masak bisa? Masak, kadang-kadang bisa. Kemarin bisa, pengen ingin masak, masak kasih makan dia. Makan sendiri ya. Ya, keinginan dia masak ya udah kasih. Ini jangan kenceng-kenceng makinnya ya, gelangnya. Nanti sakit. Enggak. Ya, dibuka boleh gak? Boleh dibuka gak? Buka boleh gak? Boleh dong. Wih. Buka pakai. Cincinnya banyak banget ya, nggak apa-apa sih pakai tapi jangan kenceng-kenceng ya. Apa itu pakai di petangan aja. Aja dibeli. Mainan anak-anak gue beli. Dibeli ya, iya. Ya udah, paling gitu aja ya, bang ya. Jadi teman-teman kesimpulan nanti kita bawa ke RSJ, kita bawa perkembangannya supaya nggak makin larut ya, karena udah 10 tahun udah lama juga kan. Iya. Lama banget, sebelumnya 1 dekade itu. Udah lama juga, takutnya makin larut-larut makin lama gitu. Saya yakin Bu Novi ini, Kak Novi ini udah orang baik loh.
karena dari awal kita ketemu juga udah mau berinteraksi, mau usaha berinteraksi walaupun memang keterbelakangannya gitu. Kak Novi, nanti ikut ya. Ikut jalan-jalan ya. Ikut mau ya? Naik mobil jalan-jalan ya. Mau? Ya, mau. Ya udah. Ya udah teman-teman, ambil poin dari video ini. Terima kasih yang sudah nonton. Saya Di Coffee. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.